Ya teman-teman, hari ini satu truk kita mengalami kondem ya teman-teman, atau mengalami kerusakan minyak oli mesin naik ke atas radiator. Macam mana? Sudah panas air. Tak boleh jalan lah. Tak boleh jalan, tapi ya sambil nanti turun jalan bom. Ini sudah mandi teman-teman. Macam mana ini? Sudah bagi tahu keran ya? Bagi tahu lah. Ini pun gostan sudah tak kuat. Nanti kalau dipaksa. Sayang engine. Tengok atap lagi. Ini mau coba dihidupkan dulu teman-teman. GED. Tak boleh. Ini tinggal minyak hitam saja dalam. Minyak hitam sudah masuk. Pakai gitulah dulu. Kita suruh parkir di tepi dulu, pinggir, biar nggak ganggu perjalanan truk yang lainnya. Airnya mendidih teman-teman. Truknya tua, yang bawa juga orang tua. Seperti inilah teman-teman. Kasihan. Matikan dulu lah. Bagi tahu kerani dulu. Ini minyak, ini air sudah habis. Ada simpan air? Air pun saya sikit juga lah. Pasal saya ingat isi minyak, memang salah sebenarnya saya isi bukan. Kita coba isi air dulu teman-teman. Bagi tahu kerani lah. Kita suruh bagi tahu manajernya. Sini itu kalau manajer itu dibilang kerani. Kerani ke manajer sama saja lah. Cuman beda sebutan. Ngebul dulur. Ini air sudah habis lah. Ini sudah teruk ini. Oh. Wow. Tak ada cukup. Oh, ini tak boleh jalan lah. So, air sudah panas, sudah sama. Amin aja sama so, keluar. Cukup baik. Mudah-mudahan yang bawa truknya sehat ya teman-teman. Belum. Sudah air semua sudah kering loh. Sudah semua saya buka tu angin bukan. Tutup buka ah. Sama air sudah keluar, air sudah terang terang. Mana dah? Inilah buang bertambah lah. Baru isi tadi sikit, tak cukup. Air tak cukup. Eh, minta sama Cilun. Tak apa, pelan-pelan boleh. Hah? Tunggu kering. Okey. Biar sejuk dulu. Tunggu dengan orang tadi bagi angka air sama dia lah. Pagi ke bangun ke arah air. Saya biasa saya isi juga. Saya ingat dia isi minyak sana boleh isi air. Tapi yang ini sudah macam.
Ini sudah tak boleh, sudah teruk sangat tuh. Ini piston, ingatkan ini semua sudah naik minyak hitam. Ya, gasket sudah pecah. Gasket sudah pecah. Mungkin ini tukar gasket saja sudah boleh ya? Tak boleh. Masalah dulu mula-mula pinjam tambah bikin, sikit-sikit keluar pinjam tambah bikin. Sekarang main dulu. Tekuk dia yang dalam barang ah, selesa. Ini paling tukar-tukar piston sajalah. Piston sudah calar-calar kan? Nah, itu dia mungkin. Mungkin lah, teman-teman. Saya mesti enjin tadi saya cakap, saya cakap pemen. Mau buka enjin baru boleh. Kalau tak boleh. Pemen cakap apa? Eh, baik. Banyak ini. Jadi mula-mula pinjam saya pergi pinjam mari cakap panggil buka bikin. Misalnya cakap dia orang tak senang, mana dia orang senang tapi dia tak senang, uang tak lah. Uang tak biasalah. Itu pun uang pusing-pusing saja. Selalu biasa sikit-sikit keluar saya bikin, ini yang sampai mayat terus. Ini lagi mahal loh. Mungkin. Ini pun sudah mau cuci dalam, ini sudah minyak hitam. Macam mana mau boleh bersih ya? Hah? Ada itu obat ya? Ya, ada orang cuci. Oh. Lihat teman-teman. Ini dia buka enjin, itu tangki kasi cuci tangki sana bukan? Di atas sana lah, dia cuci nak buka. Tapi ini tangki pun saya turun lah, saya nak panggil dia tukar. Ini tangki berapa kali saya nak tukar. Tapi bawah, ini... Bawah, dalam bawah bukan? Dia ini tanah, air-air taruh lubang, itu tanah yang karat tau. Selamanya. Dulu pun ada tanah cuci, cincin-cincin cuci juga. Tapi ini lori sudah tua? Sudah lama lah. Lagi mula, tahun berapa ini? Dia mula-mula beli ya, tahun 76. 76? Oh, oh yuk. Lambat ini lagi tua lori dari orang oh. Waduh. Sudah 40 tahun lebih oh teman-teman. Ini lori sudah lahir sejak tahun 76. 76. Oh, ayo. Sudah tua. Tapi sana Indonesia sudah tak ada ini lori. Sekarang Malaysia pun masuk orang lah. Sekarang dia orang pun tambah bikin barang bentar. Rusak dulu. Rusak. Beginilah teman-teman dalamnya ya. Ini nggak ada apa-apa di dalam ini. Cuma bodi saja. Semuanya besi. Ini persnelengnya. Ini persneleng. Ini untuk jacknya. Untuk dump truck-nya. Untuk menurun naik turunkan pasir dan muatan ya. Kalau pernah saya isi air ya, isi lebih dalam lah, ikut bengkok. Itu, nanti piston berblok bukan, boleh bengkok. Biar sejuk dulu. Tadi pun cuma sikit saja itu. Nah, untuk kursinya sendiri seperti ini teman-teman. Ini kalau di rumah kita dulu ini kursi zaman dulu. Ikut dengan size lorinya. Lorinya zaman dulu, kursinya juga zaman dulu. Tapi ini lori sangat kuat teman-teman. Jarang sekali terjadi hal-hal seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk teman-temanku yang sudah menonton. Jadi begitulah perjuangannya di lapangan teman-teman. Saat-saat kita bongkar muat. Ya, beginilah namanya mesin. Minyak hitam semua. Bawa satunya itulah, mutu tak ada. BBY. Ada nanti itu ati biasanya dia simpan banyak. Taklah nanti sama orang-orang. Bali ada. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya ya, teman-teman. Wih, mantap. Antik gini, teman-teman. Sangat antik sekali.